KPM. Hei tuan hamba. Bagaimana tuan hamba memenangi pertandingan nyanyian tu? Sedangkan suara hamba lagi merdu, lagi sedap dari tuan hamba. Mana siling emas yang tuan hamba dapat tadi? Tuan hamba. Suara tuan hamba macam kata, mana boleh dapat hadiah? Berani tuan hamba menghina hamba ya? Baik. Kita lawan, kita bertarung, lihat siapa lagi jago. Boleh. Pinjam senjata tuan hamba boleh? Hah? Pinjam senjata? Mana senjata tuan hamba? Sebenarnya hamba ni tak ada senjata ni. Tak ada senjata, bagaimana mau lawan? Tak apa. Kita buat dulu senjata kita. Boleh. Dah siap nanti kita sambung lawan. Boleh? Boleh. Mari. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Opening yang sangat menarik adalah Kuna Sketsa pula. Ya, siapa lebih jago? Okey, tapi sebelum tu, suka untuk Mira sampaikan sedikit informasi terkini, iaitu di mana KKM menyeru pelibatan sukarelawan untuk membantu menangani wabak COVID-19. Jadi kepada mereka di luar sana yang merupakan sukarelawan kesihatan yang berminat untuk menabur bakti ataupun untuk berjaksa, anda boleh terus pergi ke aplikasi MySejahtera untuk mengisi borang yang disediakan di situ. Baik. Bersama dengan Mira, macam yang anda nampak di profil guru tadi, kita ada Cikgu Syahrul dan juga Cikgu Ashraf. Apa khabar, Cikgu? Baik. Selamat datang ke kelas Mahir. Wah, masing-masing lengkap bertanjak ya. Dan juga berbaju Melayu. Okey, Cikgu. Tadi Cikgu berlakon sketsa tu sebab apa, Cikgu? Okey, baik. Saya berlakon sketsa tu sebab saya nak kalau dalam kelas kita akan perlu wujudkan keterujaan kepada murid. Okey, supaya murid nak tahu apa yang cikgu nak ajar. Okey, apa alat yang cikgu pegang tu? Pakaian cikgu pakai macam ni, kenapa cikgu nak ajar apa sebenarnya? Kalau seperti mana yang kita boleh nampak tadi, kita nak belajar tentang senjata hari ini, ya, alat pertahanan diri. Wah, okay. Alat pertahanan diri ya. Yeah. Okey, itulah kita punya subjek hari ini, iaitu merupakan pendidikan seni visual PSV dan juga pendidikan muzik, di mana topiknya ialah alat pertahanan diri, iaitu perang hilang, latihan pernafasan dan juga vokal. Wah, panjang betul kita punya topik hari ini ya. Dan Cikgu Ashraf, yeah, saya kira mesti cikgu nak mengajar untuk latihan vokal. Betul, yeah, cikgu? Latihan vokal dan latihan pernafasan. Wah, okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas, macam biasa cikgu, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okay, baik. Kita ni nak pegang pertahanan diri, ada parang semua ni kan? Kena sanitasi terlebih dahulu. Silakan. Okey. Dan saya pula. Baik. Okey, Cikgu Ashraf, tadi saya dah faham dah. Cikgu Hisham ada menerangkan kenapa kita pakai baju Melayu supaya dapat menarik minat murid-murid kan, supaya lebih faham. Tapi saya tanya kepada Cikgu Ashraf, bagaimana pula untuk latihan vokal dan juga teknik pernafasan ni? Apa yang cikgu nak fokuskan dalam kelas kita ni? Untuk hari ini, untuk latihan vokal dan teknik pernafasan, kita nak belajar cara bernafas yang betul. Untuk nyanyian. Dan juga cara bila kita menyanyi, kita akan sebut lirik-lirik. Kita akan sebut supaya suara kita lebih projek, lebih jelas sebutan lirik-lirik tu. Jadi kita kena buat sedikit latihan vokal lah. Bukanlah, bukan kalau buat latihan vokal ni
oh cikgu lepas saya keluar kelas cikgu saya jadi artis. Tak ada. Okay, maksudnya kita nak belajar suara dari perut. Suara dari perut eh. Okey. Sebelum kita belajar semua tu, kita fokus lebih dahulu dekat atas meja ni cikgu. Ada nampak parang semua ni kan, takut pula saya kan. Okey, mungkin cikgu boleh cerita sedikitlah pengenalan sebenarnya terhadap ini dikira sebagai craft tradisional juga kan cikgu kan? Ya betul, craft tradisional. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit pengenalan terhadap craft tradisional ni. Okey, craft tradisional ni diajar kepada murid. Tahu sebab apa? Sebab apa tu cikgu? Sebab kita sebagai generasi yang baru ni, kalau kita tak ajar daripada muda, daripada awal tentang craft tradisional, nanti generasi akan datang tak akan tahu apa itu. Kalau kita tanya, tahu tak macam mana bentuk keris? Tak tahu. Pedang macam mana? Tak tahu juga. Jadi peranan pendidikan seni ni perkenalkan craft supaya kita dapat kenal apa itu craft tradisional yang dia sejak yang diwarisi oleh sejak moyang datuk nenek moyang kita dulu sehinggalah sekarang. Okey, jadi ada beberapa craft yang diperkenalkan di sekolah. Okey, contohnya ialah seperti alat domestik, alat pertahanan diri, alat permainan dan perhiasan diri. Perhiasan diri? Ya. Yeah. Perhiasan diri pun termasuk juga? Termasuk dalam craft tradisional. Ada pakai perhiasan diri tak? Alamak, saya kosong je hari ini. Tak ada. Tak apa, nanti kita akan buat sama-sama cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan yang dekat atas meja ni, apa yang dekat dengan cikgu Ashraf tu yang ada berbulu-bulu tu? Itu apa cikgu? Okey, sebelum tu, cikgu Ashraf tahu tak apa fungsi alat pertahanan diri ni? Kalau saya tengok cerita P. Ramli kan, cerita P. Ramli, mesti nak bergaduh. Keris, gaduh. Keris je lah yang saya tahu. Keris bergaduh. Keris bergaduh kan. Yang mana keris? Cuba Cikgu Ashraf tunjuk. Keris, yang ni. Betul, sebab kenal. Okay, jadi, fungsi alat pertahanan diri ni ialah untuk pertahankan diri kita daripada serangan musuh. Okay, jadi, semasa berperang. Selain pada itu, selain kita nak pertahankan diri kita dengan manusia, musuh, kita juga nak pertahankan diri kita daripada haiwan buas. Orang pada zaman dahulu, dia pergi berburu di hutan kan? Nak cari makan seperti berburu kijang, rusa dan sebagainya. Jadi mereka perlu melindungi diri mereka dari serangan haiwan buas. Apa contoh haiwan buas yang berada di hutan? Harimau, betul. Okay, jadi mereka akan menggunakan peralatan senjata ni untuk mempertahankan diri mereka. Jadi mereka selamatlah daripada gangguan binatang buas tersebut. Macam tu. Okey, maksudnya keris ni bukanlah untuk majlis perkahwinan je. Selalu kita tengok pengantin lelaki letak dekat samping tu. Bukan itu saja kan? Ya, banyak fungsi sebenarnya. Banyak fungsi. Tapi pada zaman sekarang, fungsi dia bukan lagi untuk mempertahankan diri sangat dah. Dia lebih kepada perhiasan, perkahwinan, untuk majlis-majlis dan sebagai alat kebesaran diraja. Betul tu. Wow, menariknya kita nak belajar hari ini. Okey, itu sedikit daripada Cikgu Ashraf tentang apa sebenarnya kegunaan peralatan-peralatan ini sebenarnya, kenapa kita kena belajar. Lepas ni kita nak faham pula untuk teknik pernafasan dan juga vokal ni macam mana pula ni kan? Kot-kot sampai kita nak main keris ni, nak menyanyi ke? Jadi kita berhenti berat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Sekarang ni dekat atas meja ni nampak banyak sangat peralatan-peralatan ni. Kita nak buat apa ni cikgu? Okey, baik. Jadi sebenarnya pada hari ini tujuan kita bersiaran adalah untuk menghasilkan alat ke craft tradisional. Okey. Jadi apa craft, apa alat pertahanan diri yang kita nak buat? Alatnya ialah parang ilang. Okey, parang ilang. Parang ilang ni terkenal di negeri Sarawak yang digunakan oleh masyarakat Iban. Okey, jadi contohnya parang ilang yang akan kita buat yang ini. Okey, yang ini parang ilangnya. Parang ilang.
Dan yang di sebelahnya pula ada replika parang ilang. Cuba Cikgu Ashraf, tolong ambilkan. Ha, seperti yang Cikgu Ashraf tunjukkan ni, ini replika parang ilang. Mm-hmm. Okay, boleh, Cikgu Ashraf, buka. Boleh buka. Risau nak buka. Bismillah. Tadi tak jangan. Oh, okay. Tak ada. Jadi memandangkan di replika, mm-hmm. jadi dia sekadar menggunakan kayu saja dekat dalam. Jadi lebih kurang bentuk dia macam ni lah, parang ilang tu. Okey, okay, jadi kita akan buat parang ilang ni. Kita tak gunakan kayu, tapi kita cuma menggunakan kertas dan apa-apa bahan yang mudah didapati. Mm-hmm. Okey, jadi yang pertama, kita perlu lukis dahulu bentuk parang ilang tersebut. Okey, kita ambil marker pen. Okey. Okay. Antara bahan yang kita perlukan ialah mounting board. Okay, ini mounting board. Senang, kat kedai banyak jual mounting board ni. Kalau tak ada mounting board pun boleh gunakan kotak. Kotak kasut ke, apa-apa kotak yang ada dekat rumah. Okay, minta dengan ibu ayah. Minta izin dulu tau. Jangan tak minta izin. Nanti tiba-tiba ibu hilang kotak kasut. Hilang. Mana kotak kasut ibu ni hilang? Dah jadi parang. Dah jadi parang dah. Okay. Jadi, kita lukis dahulu pada mounting board ini. Okay, cari lukis ya. Cikgu, kalau guna cardboard boleh ke cikgu? Boleh, apa-apa kertas yang keras dan kalau boleh senanglah murid nak potong kan. Okey, kita lukis dahulu. Macam tu bentuk parangnya. Okey, siap satu. Kita kena lukis dua sebab kita akan cantumkan kedua-duanya supaya parang tu nanti tidak terlalu lembik. Kita kan nak berlawan-lawan, cincin-cincin lawan kan? Jadi kenalah keras sedikit, dia kena kukuh. Jadi, yang kedua, saya minta Mira lukiskan boleh? Boleh, cikgu. Okey, silakan. Saya lukis parang ilang ni yang kedua. Okey, ini parang ni cikgu kan? Dia punya... sarung parang tu tak buat lagi? Belum lagi. Okay. Buat parang saja dulu hari ini. Boleh. Okey, pandainya melukis. Laju kan? Mana? Tiba-tiba laju terus melukis. Tak ada salah langsung ni. Saya ikut cikgu buat macam tu. Alamak, beritahu pula. Saya copy cikgu punya. Okey. Okey. Bolehlah cikgu eh? Boleh dah, cantik dah ni. Okey. Okey, jadi kita dah dapat dua lukisan parang ilang. Kemudian kita perlu poh. Potong menggunakan gunting. Okey, kita kena hasilkan dua-dua bentuk parang ini. Jadi kita akan dapat selepas dipotong. Oh, kita akan dapat dua bentuk. Dapat dua bentuk ni. Jadi sebab apa tak boleh pakai satu? Nanti kalau kita nak lawan, jadi macam ni. Jadi kita perlukan dua dan kita akan letakkan tulang dia kat tengah. Bukan tulang ikan. Tulang macam mana tu, cikgu? Tapi kita gunakan lidi. Oh, lidi. Lidi ni sebagai tulang parang ni lah. Okey, jadi kita akan letakkan di tengah. Okey, sebab ya. Okey, kita tampak macam biasa je lah, tampak macam biasa dekat tengah. Okey. Ini satu lagi. Okey. Satu pun dah cukup dah. Oh, satu dah cukup dah. Tapi kalau macam nak bagi dia kuat lagi, boleh letak dua. Okey, tak banyak pun tak apa. Okay, tapi untuk demonstrasi ni saya akan gunakan satu sahaja. Baik, kemudian kita akan cantumkan kedua-dua keping ini. Kita akan letakkan gam. Okey, kita gunakan gam. Ni kalau kita selotip biasa je tak cantik lah cikgu. Double sided. Kalau double sided boleh? Double sided. Boleh juga. Saya akan buat dua kali teknik lekatan dia. Saya akan gunakan gam ini dan kemudian saya akan gulung balut dengan masking tape ni pula supaya lebih kukuh. Okey, jadi saya akan letakkan gam. Kita tampal biasa. Dan kita tampal. Okey, juga Ashraf tolong tarik sikit. Okey. Cukup. Okey. Macam tu. Pastikan dia sama kedudukan dia. Jangan singit-singit tau. Kena buat kemas-kemas. Okey. Masa kita gam kat tepi kita tu kan? Kita boleh. Tampal. Masa kita okey. Okey, Cikgu bagi semua lah. Okay. Kita gulung je senang. Okey. Oh, kita gulung je semua, Cikgu. Gulung je macam ni. Okey, gulung macam tu. Okey, ini yang kita buat sendiri. Menggunakan cardboard kan, Cikgu kan? Ya. Yeah. Macam mana pula kalau yang sebenarnya parang ilang yang sebenarnya tu dia perbuat daripada apa cikgu? Okey, sebenarnya parang ilang ni dia ada bahagian bilah dia, kemudian ada hulu dia. Okey. Kalau di masyarakat Iban
bilah dia digunakan besi, kan besi kan macam biasalah bilah senjata ni pada besi. Kemudian pada hulu dia ada digunakan tanduk rusa. Tanduk rusa? Ya, tanduk rusa. Kemudian menggunakan tulang gading, gading gajah dan kayu. Dia juga guna kayu, kayu yang berkualiti lah, yang keras. Cikgu Hisham, saya nak tanya ni, saya yang menarik dekat para ilang ni, ni bahagian. Bahagian apa cikgu? Ni macam kita dekat Semenanjung kan ada parang, tapi kita tak letak bulu-bulu ni. Yang ni bila para ilang ni saya macam ya ada wajib ke letak ni. Ni. Okey. Bulu apa? Kalau kita tengok dia punya hiasan tu ada bulu dekat belakang kan? Okey. Kalau pada zaman dahulu bulu tersebut diambil daripada rambut manusia. Rambut manusia. Rambut manusia. Wow. Rambut manusia tu ialah rambut manusia mangsa yang dipenggal kepalanya. Oh, yang kalah kalah bergaduh. Ya, yang kalah bergaduh. Kita tak bergaduh tadi, kita okey ya. Kita okey. Saya takut cikgu. Tak pegang kepala. Okey, jadi sebagai bukti kemenangan pahlawan tersebut, dia penggal kepala, kemudian dia ambil rambut tersebut dan diletakkan dekat hulu parang ilang ini. Macam tu. Macam tu. Tapi yang ini bukan ia replika, dia menggunakan bulu kambing. Bukan rambut manusia ya. Baik. Wah, sangat unik sebenarnya parang ilang punya cerita di sebalik sebuah parang tu. Cikgu Ashraf tolong buka. Okey cikgu, cikgu dah siap balut semua. Sekarang dah cikgu siap macam ni, kita akan buat kemasan dia pula. Okey, okay, kemasan. Kalau macam ni macam tak cantiklah kan? Pastikan tak takut musuh. Tak takut nama apa ni? Macam tak cantik je, dia akan pastikan dia akan nampak berkilat seperti ni. Okey, jadi kita akan lekatkan. Okey, sekarang saya gunakan pelekat stiker yang kelihatan seperti besi. Okey, dia berkilau-kilauan. Kalau tak ada pelekat ini, boleh gunakan aluminium foil. Yang dekat dapur mak guna untuk masak tu, ambil je sikit. Minta izin dulu tau. Mak nak sikit aluminium foil nak buat parang boleh tak? Mesti mak baginya. Dan aluminium foil yang kita nak baking tu kan. Yeah, tapi itu agak tajam juga cikgu tu. Jadi untuk membuat sebarang craft perlu berhati-hati supaya tak cedera. Okey. Kalau dekat rumah pun tak ada aluminium foil? Kalau tak ada aluminium foil? Tak ada aluminium foil. Kita boleh kita warnakan. Spray boleh? Boleh spray. Kalau tak ada spray juga. Biasanya murid mesti ada warna air di rumah. Jadi kita boleh warnakan bilah ini seperti warna warna silver, warna kelabu kan, seperti besi. Okey, sekarang saya tampal. Okey. Okey, satu lagi. Kita tampal ke depan dan juga di belakang ya. Kena kedua-dua belah lah. Kalau sebelah je nanti tak cantik. Pemegang dia pun sama cikgu. Pemegang dia pun sama. Okey dah. Kejap je. Saya buat contoh demonstrasi yang paling mudah untuk murid-murid buat dekat rumah. Betul. Hanya menggunakan stiker, mounting board. Kalau tak ada mounting board boleh guna cardboard, kotak. Ya betul. Senang untuk didapatilah. Ya, sangat senang. Okey. Okey baik. Sekarang kita dah siap untuk kemasan bahagian bilah. Okey, bahagian bilah dah siap. Dah berkilau dah kan? Jadi, kita akan buat kemasan pada hulu pula. Okey, hulu. Kalau kita tengok dekat sini, dia macam nipis sangat kan? Kalau nak tebalkan sedikit, kita boleh masukkan surat khabar supaya kita nak genggam tu selesa. Okey. Ini macam nipis tak? Macam tak best. Macam tak best kan? Okey, kita ambil surat khabar. Okey, kita koyakkan sedikit. Kemudian kita gumpal. Kita gumpal dia. Tak payah lipat elok-elok cikgu. Tak payah. Nanti kita tak nampak juga dah masuk dalam ni kan. Kita boleh letak kat sini. Okey. Okey, so sekarang dia dah tebal dah. Okey, dia jadi tebal dan Mira tolong cabut ni. Ya cikgu. Okey. Tip ni sebab kita tip akan ni boleh cikgu? Boleh. Okey. Okey, kita akan balut hulu dia menggunakan pelekat, pita pelekat ini. Guna warna hitam pun tak apa. Okey, lagi. Lagi, cikgu. Okey. Macam tu cara nak buat demo buat parang hilang ni. Okey, lagi. Satu lagi, cikgu. Okey.
Kalau di sekolah kan cikgu, murid-murid tahap satu, kalau untuk pendidikan seni visual, mereka menggunakan parang ilang ni ke cikgu sebagai aktiviti di sekolah? Projeklah. Ya, parang ilang ni ada pada tajuk tahun 3 mengenal kraf tradisional, tajuk dia parang ilang. Okey. Minta lagi? Okey, satu lagi sikit lagi Sikit lagi. Okey, saya ambil kecillah. Okey, terima kasih. Okey, baik. Ini contohnya lah. Nanti murid-murid di rumah boleh buat dengan lebih kemas lagi. Ya. Jadi sekarang kita dah nampak bentuk parang ilang ini. Jadi kita akan tambah sedikit hiasan, kemasan yang lain. Kalau kita nampak sini ada bulu-bulu kan? Yang dikatakan rambut tadi. Jadi kita masukkan dekat sini. Kita nak buat warna apa, cikgu? Boleh ambil yang tu. Okey, warna hitam putih. Hitam putih. Yang panjang ni kita akan masukkan dekat ujung sini. Masukkan di situ. Dan satu lagi yang kecil tu kita masukkan dekat bawah. Oh, maksudnya cikgu ada dua bahagian lah. Ya, ada dua bahagian. Terpulang kepada murid. Murid nak buat macam mana? Ini contoh yang saya buat. Kalau murid boleh teroka lebih banyak bentuk, tapi boleh rujuk dekat internet bagaimana bentuk yang lain parang ilang. Sebab parang ilang banyak reka bentuk dia. Ada hulu dia macam ni dan ada beberapa jenis lagi. Okey, jadi sekarang kita dah nampak parang ilang ni kan. Kita buat kemasan sedikit. Okey, kemasan mudahnya ialah kita gunakan pen marker warna putih ni. Kita cuma lukis sahaja pada hulu parang tersebut. Okey, saya lukis Nak lukis nak tengok ni. Ke mana lukis tu? Okey, saya lukis motif yang macam lukisan ni pun ada teknik dia ke cikgu? Kalau boleh ada teknik lah. Dan ada motif yang sesuai dengan parang ni. Kalau ni saya buat macam ala-ala motif Sarawak. Tatu, macam-macam tatu. Tatu dekat tangan tu kan? Okey. Wow. Yang macam saya tengok dekat atas meja tu kan ada juga cikgu. Cikgu juga betul. Ada motifnya di situ kan? Sama je. Okey. Ini memang menunjukkan ciri-ciri orang Iban kan? Okey. Jadi dah siap kemasan untuk bahagian hulu parang. Okey. Dah siap. Tapi murid-murid di rumah boleh teroka lebih banyak lagi kaedah dan bahan yang boleh digunakan untuk cantikkan lagi kamu punya parang ilang. Contohnya di sini cikgu dah buat contoh, cikgu letakkan beberapa manik batu, kemudian cikgu lilit tali. Inilah contohnya. Supaya nampak lain sikitlah. Nampak lebih klasik. Ya, seni dia tu kan cikgu. Okey cikgu, apa pula yang dimasukkan dengan bahasa untuk seni alat pertahankan diri tu? Apa maksud bahasa di situ cikgu? Okey cikgu, Syaf tahu tak seni bahasa? Bahasa seni ni macam mana? Saya nak kena belajar dengan cikgu. Kena berguru dengan cikgu. Okey. Bila dah siap hasil karya, kita akan ceritakan bahasa seni yang terdapat pada hasil karya kita. Contoh yang pertama ialah dari segi rupa. Ada rupa kan? Kita boleh nampak rupa bagaimana parang ilang ni. Okey, jadi rupanya yang kita nampak di sini ialah rupa geometri dan organik. Okey, ada rupa geometri yang seperti bilah dia ni dan geometri dekat sini. Okey, kemudian dari segi bentuk. Okey, bentuk dia ialah bentuk konkrit. Okey, bukan bentuk ilusi. Kalau bentuk ilusi ni macam ni yang kita lukis tadi. Belum jadilah. Belum jadi. Bila dah kita keluarkan dia daripada kertas, nampak objek, jadi kita panggil dia bentuk konkrit. Kita boleh rasa pegang dia. Ya, kita boleh pegang dia. Jadi seterusnya ialah kontra. Kontra dari segi warna. Tadi saya pakai tip hitam kan? Okey, kemudian saya ambil marker putih ni untuk menampakkan corak dia. Jadi untuk naikkan lagi warna tu. Kalau saya ambil marker pen warna hitam juga, tak nampaklah corak tu. Tenggelamlah. Tenggelam. Jadi saya gunakan warna putih, warna kontra daripada warna base dia supaya nampak lebih jelas corak yang ingin dilukis tersebut. Okey. Itu tiga bahasa. Ada lagi cikgu? Ada satu lagi. Satu lagi. Okey. Keimbangan dia. Kalau kita tengok imbangan kita, kalau kita tegakkan, kita tengok sama tak kiri dan kanan dia? Sama, cikgu. Sama tak kiri dan kanan dia? Kiri dan kanan tak sama. Tak sama. Kalau kita bahagi dua, tak sama sebenarnya. Jadi, bentuk ini tidak simetri. Contoh bentuk simetri ialah, cuba cikgu Ashraf. Tembak. Lembing ini simetri. Kalau kita bahagi dua,
dia nampak sama. Sini sama, sini pun sama. Wow. Ini simetri. Okay. Ini tak simetri. Baik. Itulah dia empat elemen ataupun empat contoh untuk bahasa seni alat pertahankan diri parang hilang ni, cikgu. Okey, kita berhenti berat seketika, cikgu. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana sebab lepas ni cikgu Ashraf nak mengajarkan seni vokal pula. Wow. Nak menyanyi pula lepas ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Sekarang di segmen yang ketiga, kita nak belajar vokal pula. Macam mana ni nak buat vokal ni kan? Nak buat pemanasan suara dulu ni. Macam mana tu Cikgu Ashraf? Okey. Boleh tak saya nak minta untuk tanggalkan peritup muka? Tanggal peritup muka. Okey, boleh cikgu. Cikgu boleh tanggalkan peritup muka dan simpankan di dalam sampul peritup muka. Tapi kena menjaga jaraklah. Ini kerana untuk info mereka di rumah, memandangkan cikgu nak mengajar vokal kan cikgu kan? Yeah. Jadi murid-murid perlu tahu bagaimana gerakkan mulut dan juga gerakkan muka. Sebab memang kalau nak belajar vokal, gerakkan muka dan juga mulut merupakan PDP utama. Betul cikgu? Betul. Okey, baik. Tapi tak apa, kita jaga kita punya social distancing. Okey, Cikgu Ashraf, macam mana? Ready? Okey, boleh. Okey, untuk petang ni, kan, kita nak belajar vokal dengan pernafasan. Nanti mesti ada yang cakap, nak jadi artis ke cikgu? Tak. Jangan risau, kalau semua orang nak jadi artis nanti, siapa nak jadi juri pula kan? Susah pula juri kan? Okey, sebelum kita mula latihan vokal dan latihan pernafasan, kita kena pastikan cara kita berdiri. Tak nak terlalu stres kan, setengah ni suruh berdiri stres kan. Kita nak berdiri, kaki dibuka seluas bahu. Okey. Bahu kita lah, jangan pergi buka bahu kawan. Dalam kelas ada yang pergi dekat bahu kawan ukur. Tak jadilah. Kita ukur bahu kita seluas bahu. Okey. Yang pertama, yang kedua, kita nak relax. Jadi kita goyang tangan kita. Relax je. Relax. Kan? Kemudian bau. Kita nak longgarkan bau. Macam PJ lah kita nak buat dagangan. Tapi PJ dia lebih keras kan. Muzik dia lebih santai. Santai je sikit. Santai. Ke depan, ke belakang. Okay. Boleh. Ke depan. Ke belakang. Ke belakang. Okay, dah kemudian, rasa relax lah. Okay. nak bagi dia. Kemudian kita gunakan tiga jari. Tiga jari. Sebelum COVID, saya suka ambil pasangan. Bila berpasangan, dia urut muka kawan dia macam ni. Dia urut muka kawan. Faham. Dia urut muka kawan. Apa bukan tujuan urut muka? Tujuan urut ni, dia macam bila kita nak belajar, dia bila kita rapat dengan kawan kita seronok. Bila seronok, kita hilang stres. Bila nak menyanyi nanti, akan seronok lah. Dia akan seronok lah. Suara jelas, vokalnya jelas. Kan? Kemudian, yang terakhir, bahagian leher. Bahagian leher? Kita buat macam ni je. Ke depan ke belakang? Kiri kanan. Bahagian ni sensitif ni. Jangan buat dah laju kan? Okey. Itu sedikit sebanyak sebelum kita mulakan pernafasan dan latihan vokal. Okey, macam mana pula dengan pernafasan ni? Secara normalnya kan? Okey, tanya Cikgu Hisham lah. Cuba Cikgu Hisham bernafas. Tarik nafas. Kan? Kebanyakan orang bernafas, dia akan dada akan naik, bau akan naik. Betul. Saya lah tu. Betul. Saya tak kata salah tau. Saya tak kata salah. Memang normal manusia bernafas macam tu. Tetapi dalam latihan pernafasan, kita tarik nafas dan kita simpan dekat bahagian perut. Kalau tengok perut cikgu, memang tak nampak lah tarik nafas kan. Dia kena tengok perut cikgu Hisham. Perut-perut orang yang flat ni. Orang-orang yang tak flat dan macam Papa Zola ni tak nampak lah sangat kan. Okey. Macam mana kita nak tahu kita bernafas dan simpan nafas dekat perut? Okey. Kita angkat tangan kanan dan kiri. Kita temukan jari tengah. Kita temukan jari tengah. Okey, jari tengah. Kita letak dekat perut. Okey. Okey, cuba tengok dekat jari tengah saya. Bila saya tarik nafas, simpan dekat perut,
dia terbuka. Dia terbuka. Kalau kita tarik nafas simpan dekat dada, perut tak dia apa ni jari tak terbuka. Bau dengan dada yang akan naik. Tak terbuka Tak terbuka. Jadi teknik dia salah lah. Teknik dia tak betul. Teknik teknik bernafas tu betul, tapi teknik untuk latihan pernafasan vokal kurang tepat. Kurang tepat. Okey, boleh tak cikgu buat lagi sekali? Macam mana cikgu? Seronok pula saya nanti tahu takut teknik. Pula adik-adik, takut pula adik-adik kat rumah nak buat, takut perut besar macam cikgu pula buat ni kan. Tak. Okey. Kita letak dekat perut. Kemudian kita tarik nafas. Jadilah. Ini satu cara kita nak tahu yang kita simpan nafas dekat perut. Cikgu Isyam, lepas nafas dulu. Okey. Cara yang kedua, bila kita tarik nafas, kita sebut la. 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 Orang yang simpan nafas di bahagian dada, dia tak boleh sebut la dengan panjang. Ini budak-budak suka, dia suka berlawan. Dia suka berlawan dengan kawan kan? Dia suka berlawan dengan kawan. Tapi bila waktu COVID ni, susah sikitlah kita nak tengok sebab tak ada ni kan. Betul. Okey. Itu pasal pernafasan. Kalau nak tengok lebih jelas dekat rumah nanti, mungkin Syam boleh buat, mungkin host kita boleh buat, adik-adik boleh buat baring. Letak buku, ni katakan buku, letak buku di atas perut. Okey. Lepas tu tarik nafas, simpan dekat perut, nanti buku akan naik. Bukan terbang, buku tu naik kan. Buku terbang lah, bukan buku terbang, buku tu naik. Maksudnya kita bernafas dengan cara yang betul untuk latihan vokal. Oh, maksudnya kalau baring pun boleh gunakan teknik ni juga, cikgu? Boleh. Maksudnya kita nak tengok kita punya kita bernafas tu betul tak kita simpan dekat perut. Okey. Baring dekat permukaan yang rata lah ke atas kita baring, kita baring. Lepas tu kita letak buku. Nanti tengoklah naik ke tak naik. Okay. Kalau kita tarik nafas biasa, tak naiklah buku tu kan. Okey. Boleh. Boleh, cikgu. Okey. Dah habis latihan pernafasan. Kita akan masuk ke latihan vokal. Latihan vokal nampak macam wow, hebatnya. Tak ada, biasa je. Biasa je, dia asah dia sebenarnya kan. Okey, sebelum masuk latihan vokal, boleh tak saya nak ajar sebelum kita nak menyanyi dan sebut vokal ni, kita buat dua aktiviti. Boleh, cikgu. Okey, satu bubbling. Bubbling. Bubbling ni kita nak getarkan bahagian bibir. Okey, bubbling ni macam mana? Buat je berulang-ulang. tapi kena jarak. Ini memang kena jarak sebab sebelum COVID memang ada yang biasalah kan. Yang kat belakang tu dia saja nak buat dekat kawan kan. Saja musik kawan. Musik kawan. Okey, dia bubbling. Kalau betul-betul kita buat, kita rasa gatal dekat bahagian hidung. Kita rasa gatal dekat bahagian hidung. Sebab getaran tu. Getaran tu kita rasa gatal dekat bahagian hidung. Itu cara yang betul. Yang kedua, kita buzzing. Buzzing macam mana, cikgu? Macam lebah bunyi. Kita nak getarkan lidah. Sebut je panjang je, jangan berhenti. Biar. Dan bila sebut z tu, gigi berlaga atas ke bawah, berlaga kan? Rapatkan. Okey. Buzzing. Dia sebenarnya ada banyak lagi latihan untuk vokal. Tapi dua ni saya bagi tahu dulu. Okey, yang lain nanti ada masa kita boleh belajar. Macam nak train orang jadi artis kan? Okey. Dekat sini saya sediakan huruf-huruf vokal. Okey, huruf vokal A, E, I, O, U. Okey. Bila kita menyanyi, kita akan tengok lirik. Dekat lirik dia akan melibatkan huruf-huruf vokal. Contoh huruf A. Bila kita A bunyinya A. Bila A, bila kita nak sebut contoh parang. Parang kan? Mana kita akan buka mulut kita parang. Bila kita menyanyi nanti. Dulu lecturer saya dulu dia cakap letak tiga jari ni masuk dah. Punya nak suruh betul-betul buka mulut kan. Tapi kami nakal kan, buat macam ni. Tak buka kan? Jugalah. Terbuka lah juga tiga jari juga kan. Jadi itu untuk A. A. Okey. E. E bunyi E. Dia macam senyum. Sebab tu dulu bila kita ambil gambar orang sebut apa? Cheese. Sebab dia E belakang kan. Kita ambil gambar cheese. Okey, macam senyum. Sebab dia ada vokal E tu. Cheese, senyum. Okey. Okey. Kemudian I E. Mulut kita jadi lebar. I E. Parang E lang. Parang E lang kan, mulut lebar kan. Parang E lang. Ni senanglah ni. Mulut pun bentuknya. Bulat.
Oh, bila kita menyanyi nanti kita akan aplikasikanlah. Okey. Dan yang terakhir sekali. Yang ni waktu zaman mula-mula selfie terkenal ni, kan orang buat duck face kan? Bunyi. Kan lagi okay, selfie. Bunyi dia macam duck face lah. Muncung mula. Bukan susah pun nak buat duck face kan? Sebutlah kan. Kan. Okey. Okay. Itu sedikit sebanyak untuk latihan vokal. Okey. Dia kita belajar. Ada orang tanya, bila saya dalam kelas, ada murid-murid tanya, "Cikgu, artis-artis yang hebat-hebat ni, Datuk Siti Nurhaliza, dia buat ke latihan-latihan ni?" Itu saya tak tahu. Sebabnya kita tengok dalam TV, terus dia buat persembahan. Yeah. Betul. Tapi saya rasa pada pendapat saya lah, sebelum artis-artis ni jadi profesional, mesti dia buat latihan-latihan macam Ni. Betul. Sebab ini yang basic, yang basic, yang asas. Bila dah profesional, macam pemain bola, campak je bola, dah boleh jalan. Sama macam artis. Betul. Tapi kita belajar ni bukanlah kita jadi artis. Nanti tak nak belajar. Saya tak nak jadi artis dah, cikgu. Saya nak jadi pengacara lah. Kan tak nak belajar vokal pula kan? Okey. Tapi tak apa. Sebab saya pasti apa pun subjek ataupun apa pun yang kita belajar, tak kisahlah nyanyian ke vokal ke seni pun, semuanya tak ada, orang kata, tak ada ilmu yang sia-sia. Semuanya bermanfaat, kan? Jadi, tadi cikgu dah terangkan sikit cara sebutan tu bagaimana. Lepas ni, kita berhenti pula dulu. Sebab kita nak menyanyi lepas ni. Boleh. Nak menyanyi lepas ni, kan? Jadi, kita berhenti berhenti. Jangan ke mana. Kita kembali selepas ini hanya di DTV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Kita dah berada di segmen yang terakhir. Cikgu Hisham, saya tentang Cikgu Hisham. Tadi kan kita buat tentang parang ilang ni kan. Kenapa nama dia parang ilang, cikgu? Oh, ada cerita di sebalik namanya. Jadi, pada zaman dahulu, tadi saya ada ceritakan tentang pahlawan yang menggunakan parang ni kan. Pada zaman dahulu, selepas mereka berperang, sebagai bukti kemenangan, mereka akan penggal kepala. Kemudian kepala tersebut akan dibawa balik ke rumah. Contohnya, ni saya dah bunuh mangsa musuh saya. Buktinya ada di sini. Jadi dia bawa balik sebagai bukti dia menang pertarungan tersebut. Jadi, memandangkan kepalanya bercerai dari badan, mengikut cerita yang saya dengar, menggunakan parang yang digunakan tadi untuk memenggal tu, jadi badan tersebut kehilangan kepala, hilang. Jadi perkataan hilang tu diambil daripada badan yang hilang kepalanya. Jadi parang hilang. Itu kisah dia itu rupanya. Barang hilang tu kan. Tentang kepala kan rupanya. Okey, baik. Yang keris tu pula ada beberapa bahagian juga kan, cikgu? Ya, betul. Kalau kita nampak keris ini, kita biasa pegang dekat sini kan. Okey, sebenarnya setiap lekuk, setiap bahagian dia ada nama yang tersendiri. Okey, ada nama khas dia. Tetapi umumnya secara ringkas, yang kita perlu tahu ialah tiga bahagian, iaitu hulu, pedongkok dengan bilah. Okey, bilah ni bahagian yang tajam lah untuk menusuk ke, untuk menikam. Menikam musuh. Okey, jadi bahagian hulu ni untuk pegang. Okey. Dan pedongkok ni lah penghubung antara hulu dengan bila. Biasanya pedongkok ni dibuat daripada besi. Begitu. Itu tentang keris dan juga parang hilang kan, cikgu? Mungkin ada sedikit kesimpulan daripada Cikgu Hisham terlebih dahulu. Okey, baik. Jadi tadi murid-murid dah dapat melihat bagaimana parang hilang dihasilkan menggunakan kertas, menggunakan kotak semua tu kan. Jadi biasanya murid-murid perlu membuat apresiasi selepas berjaya menghasilkan parang tersebut. Apa apresiasi itu? Jadi murid kena ceritakan bahasa seni seperti yang saya ceritakan tadi. Bentuk dia macam mana, apa warna yang digunakan, okey, perhiasan dia, kemasan dia, apa yang digunakan. Ceritakan kepada rakan-rakan. Kemudian boleh ceritakan perasaan.
Apa perasaan dia masa buat parang ni? Seronok ke? Risau. Rasa takut ke? Risau ke? Kan? Okay, jadi murid-murid akan bercerita apa sahaja, bebas. Dia luahkan apa yang mereka rasa semasa membuat aktiviti ini. Rasa jadi pahlawan. Okey, itu sedikit daripada Cikgu Hisham. Bagaimana pula sedikit kesimpulan daripada Cikgu Ashraf? Silakan. Okey, untuk vokal, sebenarnya suara yang sedap ni adalah anugerah. Tapi teknik-teknik ni kita boleh belajar. Betul. Okey, itu pesan saya punya pensyarah dulu lah kan. Okey, nombor dua. Sebenarnya suara yang paling sedap dalam dunia ni adalah suara ibu kita sebab tu dodokan kita tidur. Oh, betul. Setelah itu suara yang balik-balik. Balik-balik tu yang ayat tu dah tahu. Jadi, belajar je lah latihan vokal sebab bukan kita nak jadi artis dan sebagainya, tapi kita belajar sebagai satu ilmu. Kadang-kadang orang yang bukan untuk penyanyi je, untuk yang masuk pertandingan azan pun ada diorang cakap guna suara perut. Perut, betul. Yang baca Al-Quran pun guna suara perut, betul. Kan? Maksudnya dia banyak kegunaan, bukan untuk nyanyian saja. Okey, itu dia. Wah, macam cikgu kata suara paling sedap suara ibu dodoi kan? Tapi kalau suara dia bebel tu, dia tak seram dah. Okey, itu dia. Banyak kita pelajari hari ini, terutama sekali untuk pendidikan seni kita. Kita tahu tentang sedikit latar belakang parang hilang. Kita tahu juga tentang vokal. Sebenarnya kita ni sangat beruntung dan sepatutnya kita berbangga menjadi rakyat Malaysia kerana kita mempunyai pelbagai diversity dan juga etnik yang banyak di negara kita kan. Antaranya yang kita belajar pada hari ini. Cikgu Hisham dan juga Cikgu Ashraf nak buat satu persembahan yang khas untuk anda di rumah, iaitu persembahannya Parang Hilang. Nyanyian ni, nak nyanyi sama-sama. Jadi kita jumpa lagi di lain waktu pula, hanya di Dedik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Jom cikgu kita nyanyi, cikgu. Mari. Mari. Boleh kita ambil parang? Boleh. Boleh ambil parang. Buat kan? Ambil satu. KPM.